Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Emri Masak Makan bareng Imam Ria. Hari ini kita mau mukbang lagi, mau makan siang lagi. Pakai ayam penyet apa geprek kalau kayak gini? Penyet. Penyet ya, ayam penyet. Ini sambelnya sambel mentah pasti aromanya tuh capek banget, pedes. Terus gue di sini nggak pakai daun-daunan hari ini, lalapannya tuh spesial pakai biji apa nyebutnya sih ini? Buah, biji, apalah. Pokoknya yang pasti nggak pakai daun. Ini ada lobak, ada Timun. timun, terus ini apa yang? Kecipir ya? Kecipir. Nggak lupa pasti jengkol muda, terus ada terong, nah, yang pasti ini best sellernya ayam geprek ya, ayam geprek, Penyet. ayam ayam penyet. Kalau ayam geprek itu ayam crispy ya. Ya, oke guys, nggak perlu lama-lama, yuk langsung aja kita buktikan. Sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wah, ayamnya kita singkirin dulu biar mempermudah ngambil nasi. Ini sambelnya, aroma sambelnya tuh pakai apa? Kacang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sikat guys. Bener. Strong pedesnya. Lobaknya. Bismillah. Mantap. Enak. Lobak. Apa rasa lobak kalau dimakan mentah gitu? Kayak apa ya? Kayak apa sih, bingung. Maksudnya ada rasa manisnya enggak? Enggak ada. Dia kayak bengkuang. Mirip bengkuang. Condongnya ke wortel. Kayak gitu lah. Manis. Ada wortelnya, ada bengkuangnya. Enggak manisnya, enggak ada. Apa sih? Teksturnya, rasanya itu hambar-hambar gitu, nggak begitu ini, harus dicocol pakai sambal emang. Ada manisnya dikit-dikit, tapi nggak yang manis kayak banget gitu, nggak. Oh iya, gue nih, ada yang beda ya di tampilan gue ya. Mata gue itu lagi sakit. Entah bintitan, entah apa sih. Gue juga gak tahu. Bingung gue mau obatinnya. Karena ini kan kalau bintitan tuh gak ada kuning-kuningnya gini ya. Matang kayak gini. Ini ada matang kayak gini. Kemarin sakit, sekarang udah gak begitu ya. Obatnya apa gue juga bingung. Bini gue juga bingung, sama. Terus.
Kalau ini ada manis-manisnya juga dikit. Segar. Apa? Tenang aja. Ini gue di sana. Ah, kalau gue. Sambelnya mantap banget. Enggak mungkin untuk Bro. Wah. Kayak jengkol ini. Jengkol pakai sambal aja sebenarnya udah enak ya. Anggap plus enak juga nih buat apa.
Alhamdulillah. Loboknya masih setengah. Jujur, gue nggak begitu suka. Ini baru pertama kali gue nyobain lobak emang. Dan rasanya kurang cocok buat di lidah gue. Jadi gue putusin nggak ngabisin daripada kenapa-napa ya kan. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenyang.